dan kula sarang para ajunan mangken perpani tegur sarang Allah. Orang mate selang sawat pengumuman ada je kita mare elaok lagu de pengumuman boleh berak temor pengumuman kadang keluarga agak dito sete kita ada bato beto lenoro keluarga na boleh kak dito terjadi mana mangken gula matur kesampian jaga imun jaga iman kesehatan jaga ben iman jaga sampai lengser apa sih kabar janji dikeran baca bakon mau solawat parjanji ke solawat baca parjanji ke istighfar baca parjanji ke yen kursi baca sini kak ampun mangken lebrin na cak bacaan lain bakun lepas datang kari baca kia kuni sabai Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi lika illa amma ba'du. Siabtina amul ja'aki para ulama, para masyayikh seteja tokoh agama dan tokoh masyarakat siakompol epasemuan mulja siang aris semangken hafidhahumullahu ta'ala wa ra'akum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta Kepala-Kepala Desa sehadir, yang terhormat tuan rumah Bapak Haji Muhammad Husni sekeluarga beserta keluarga besan, para rabu sepedan gaula amul ja'aki beda telok sedan gaula taro nyombengah pekeran kangkui morok ari semakin sepertama badan gaulat teromatorah debu epon Gusti Allah ning dalam surah An-Nisa Allah adabu ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Apakah Allah akan menyiksa kalian? Allah apakah akan memberi adab kepada kalian padahal kalian sudah beriman, padahal kalian sudah bersyukur dan kalian sudah beriman. Dari ayat Kak Dinto nah dari mamak beda wenggeruweng anu pada setel ulang pula wenggeruweng wenggeruweng tak minabi eho pula. Ayat Kak Dinto para rabu pon nyaman sih sip rokok pon nah. Allah ingin menjelaskan dan menegaskan bahwa bila manusia Kak Dinto kicekak imanah dua lebur asyokor ke Allah, maka Allah Kak Dinto tak kira motoron azab, tak kira motoron seksa. Dan kula sarang para ajunan mangken perpani tegur sarang Allah. Make lete capok penyakit tapi capok penyakit takok. Bener. Dari saking takokan mangken benering ngolok salam takok saya jawab. Takok iseng kutokun. Orang mate selang sawat pengumuman. Ada je kita mare elaok lagu de pengumuman boleh berak temor pengumuman kadang keluarga agak dito sete kita ada batok betok lenoro keluarga na boleh kak dito terjadi mangga
letak temunya mana posang make pemerintah nah Nabi Dimin kuleban panjenengan emot e bulan Recep setabongkor oleh setahun nampuan ulang tahun penyakit ni kan ni kan nyaman lagi jelas ki jujur nyaman apa napa COVID-19 di kuleban mian baik kocak corona oleh setahun nikah penyakit ni kalau temuan di anak varian baru nyaman B117 mangken lan di anak boleh bisa kompo ini gak nyaman delta ben alfa sedelta ben alfa bani kabar Arabu canggih cang korla salepan ijapo sesalepan mangken masker ni kamu ingat masker siang kui panjenengan mangken tak cocok jan dokter kotu double di dalam kain di luar saya tidak nikah pokon bener pak jadi aku laku mon keluar boleh saya anyar usaha dobel telok mani. Kula teromadorah ke panjenengan nyereng kembali kepada ayat ini satu kita beriman kepada Allah jak sampai lengser di dalam ateh apa maksudnya jak sampai takuan ke penyakit tembang ke Allah teguk nih keluh maapa saya yakin penyakit ini ada yakin saya yakin penyakit ini beredar iya saya yakin penyakit ini ada di mana-mana betul saya yakin penyakit ini mendunia iya yakin gula yakin keng tapi gula ban sampean jak sampai lengser ning dalam antena apapun saja yang terjadi itu adalah atas izin Allah Allahumma shalli ala Muhammad atas izin Allah maka dari kak dintok sikap kita apa? Satu jok ngal bengal jok atan tangan tako ipot oros ongku dua jok kok tako tako dia tak bisa ngakan karena guleban panjenengan kak dintok ngagali petong polo persen penyakit kak dintok dari pikiran telo polo persen dari deeren mungu deeren panjenengan namun telo polo persen sepenting jakbi terlebih wakulu wasyrambu wala tusrifu kakan enom jakbi terlebih mpun lagi nikah pun tak kira kekpun pikiran bila lah pikiran tak nyaman sakit waku maka dari panikah boleh minta tolong ke panjenengan deer panjaman makin panikah pakenyang malah tak masuk angin coba ada kabar panapa alhamdulillah panjenengan ngidah mau ngidah selamat jalan ngidah secara psikologi gak ditotek lokah guleban panjenengan pon yang kedua ngereng guleban panjenengan bersyukur kepada Allah maaf pak bu gulen rangaki nikah geluh karena nikah kebadaan makin ini napa gula makin terang lagi ke bab mantan jaring saya mantan ini menimangkan dan beberapa bulan yang lalu artinya laan nurah loseh ampun jadi gula terang lagi nikah ke lu kemarin gula beri nasango ke mantan gula makin ini kan beri nasango ke untuk semua lagi bon. Dan gula ban panjenengan beberapa tahun yang lalu bahkan hanya beberapa bulan yang lalu dan guleban panjenengan kan di Tomara Rabu sempat mereduksi mempersempit apa yang disebut dengan nikmat nikmat nikah guleban panjenengan yang gep seikocak nikmat ben rezeki gun pese mulai pese beni sehat beni rezeki panjenengan bisa nyabah sehat bisa mbian ikut cak benih dicekeh mun tandi bese keng mun mangken wararabu ken cekak nyabah ken ibri odi raja nikmat cok makinnya apa sih mangken melihat tabung oksigen tak nemu sambian mangken alhamdulillah nih kak kejok nyabah seger arokok tak sek-sek ngokos diri enong ngokos di lesan ada apa terterusnya sehat terterusnya lancang umur manter oleh perlindungan dari Allah
Jadi ternyata memang apa yang diinformasikan oleh Rasulullah sejak dulu makin terbukti now. Kenapa? Bada dua nikmat sebanyak kalau pahin ban manusia eki gak dinto nikmat sehat ban nikmat sempat nikmatan maubunun fihi ma gathirun minad nas as-sihhatu wal farau. Nah makin gak itu jelas ampun lagi bahwa uleban panjenengan pon meyakini bahwa sehat itu adalah nikmat terbesar teragung seperlu uleban sambian syukure dak kajunan epon Allah. Para rabu siap tina amul jaagi ben benar muka ajunan seteja imul jaagi sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Senomor dua ngereng doa akin mantan segedua panika benar muka tetia judu baris dunia akhirat. Amin. Bada debu dari salah setong giai bak masuk akal ga gula pasera Dr. Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin ketua PCNU Jember kak dinto tokoh muda ning Nahdlatul Ulama cerdas oleh kak saya pernah ada debat lambat tentang Syiah itu. Jepon Dr. Abdullah Syamsul Arifin dalam Al-Quran gak dinto minabi juduh ngakui khalaqoh tapi minabi urusan cinta ben sayang ngakui ja'alah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja jadi pun juduh ngakui khalaqoh wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah tapi menurusan mawaddah ben rahmah urusan akor cinta dan kasih sayang ngakui ja'alah apa itu maksudnya ja'epon Dr. Abdullah Syamsul Arifin artinya apa judu gak dintu ampun beda pasten kengmon akor ada pasten teti ja'epon beliau beda orang akor keng tak judu beda orang judu keng tak akor tak to mana to karan wooh celep ribenare kayak ngulai setahun apa esa kini nyaman akor tapi tak judu pada judu kayak tak nem akor atau kar menolong kayak bentahunan di anak lebah ngandung menolong bentahun kita nyaki bentetangganya iya bu apa ya banjiri mak dek rembu kok mata edep arah apa itu engkau ngapa jiri badan tokar modolo kiri du modolo tapi ban-ban naon ngandung buku pangocak si bini mentau lena tokar dungan-dungan dia tetikak ditomar arabu pada orang akor keng tak judu pada keng judu keng tak akor ban pula beri informasi kemantan si kedua padeka orang alake bini nikah kangkui akor melarat muntak kengi korak-koraki kangkui cocok melarat muntak kengi cok-cocok kaki jepon istilah mangken cocok logi cok-cocok kaki teti melarat reng laki bini ini sebab hak orang wuh ke amma kengulain ini juga aja wuh muntak ingat ke anak aduh wassalam thank you nah awengke keng bola ningak ka anak abak la tuan ni jaga aja make tak cocok kan kalimat dak dito para rabu proses adaptasi kan kalimat dengan kui wa ashiruhun nabil ma'ruf jadi sekonya ashir al ma'ruf jadi pun ulama al ma'ruf kenapa kalimatnya pakai ma'ruf itu artinya adalah kebaikan tapi kebaikan itu berakar-berakar tata akar katanya arafah jepun ulama ma'ruf akar katanya adalah arafah maksudnya bagaimana akar kata arafah teti montero gak ditotro korakora saling mengetahui satu sama lain senikah gula matora kemantan si kedua orang akabin nikah rawan lek rawan orang akabin nikah bunganna jepun ulama namung sebulan dek budi letak patih
Polan mon sebulan banikah kelenon. Sebulan nikah apa seteti sifat kerua sete aja na lip service. Apa lip service panikah? Bahasa bibir tak jujur roja. Kan geluk. Bukan jatuh re, gini re. Ore, pon. Jadi ngaki kabin nikah sebulan namung senyaman dok budi ampon terjadi percekcokan. Ada apa mak sebulan? Sesebulan nikah pun bahasa bibir namung. Ban kor terus beneng kok minta apa baile bingko ibrik nak kerja minta bintang ban bulan. Harus lip service roh bahasa bibir. Harusan lo oleh andi anak dua bini na pelenggan minta bintang tujuh tak meliaki je makanya kan pada debu sini kan baan montero nyoba ganjana jadi cucur apa enggak ke baan esto apa enggak ke baan coba kalah bekel moni waktu na bekel jadi ki esto ke baan jadi esto jadi tapi mon gue ngalak nyaman esto tak bisa pada bandrenga kancah orang yang teretan yang saya kata teretan banding ke orang yang soki maka siapa teretan bener apa yang kiwa mau temuan nawasan dan tandi uroh mbian makin makenalah ke pak bupati maka siapa tahu wasan lambu dok ringin tar sekali saya si entar itu adalah teman yang setia. Jadi mun orang ini gak apes ketika kita gak dito apes terpuruk siapa yang mengulurkan tangannya itulah sahabat kita itu saudara kita mun abah berpanjejok tapi ngaku nih mun abah berpansoki telah popo ngaku pak popo ngaku bener tang lima popo lima popo. Coba mun tandi tanya aki acara sopo apa napa endo iya masih iya itu tadi mun tandi sanda sapa mana padahal sapa bah masih iya acara iya itu acara apa tadi jelas wah bener oke tapi abak mun berpan tandi abak gak ditau berapa rabu berpan terpuruk usaha kita berban ancor siapa yang mengulurkan tangan kepada kita itu adalah saudara kita sami sugan mantan banika mantan banika pada rabu penganten banika mempelai banika bila ku laku kak ditoi dalam keadaan abak tak perpantas sasosa tapi ternyata dia tetap setia berarti dia memang jodoh kita ya mungkin berban nyaman pakai siapa tahu. Tapi jangan lebar ban lesok. Bini nang ngandung. Ngotam lo lo. Abi selake bae kocak. Pasabar le jadi cetapan ring bini. Sebini bah ngocak. Iya pulang tangan ngandung. Coba ngandung TV atau karangwan. Ya mun tak abek ge tak kena kedede bahaya para rabu. Mangkana gula mah ora. Dia kale Muhammad Agung Sulistiawan ambian nika mangken bi Allah ibri santreh setongnya mana uswatun hasanah keng tapi makening setong mun ring bini nika sulit menebak angu akan jak ben ring laki sapolo ring bini setong ni sulit ditebak mun ring laki sapolo ni kan dai ya kan le kendaro ko lapar ge meliaki nasi soakal kan engko teroju ko ge ko meliaki ko tandi se kok tertandi rokok kek kok ngambung rokon hari pun ring lagi maka siapa lo nyaman kek pun ring mini jadi pun mikir guru bini mikir ngangkui akal ngangkui perasaan entar ke pemekasan uswatun hasanah ini gak lapar agung jing gak agung nampak sepeda motor kero bini bah ngocak lapar san lelebat ini pengkir bakso bah ngocak cek ramin bakso padahal lapar
Dan bini sini kan agung tak ngerti. Dia melang punanya man bakso nak. Jadi ibu diwajan corotan tak pun corot. Lajan lapar. Agung tak ngerti. Langsung pekun isambih ke toko lain. Dapat ke toko lain, rugo buru si bini. Lemele tatatatatat. Mereka bini pah boleh. Salah boleh. Lebat ibu baksoan. Arasan boleh. Jendram mi baksu. Agung tak ngerti. Ya pula nyaman. Lajan sakit tak pun bro. Dapat ke Roman langsung tar ke dapur. Pasor jadi benyan. Dia tanya haki ben Agung. Apa ben main ngarik galaparan? Oh, tak ngerti. Kuat. Ya gelak lemari kau lah ngucak. Ngucak apa ben? Ya baksuan orang mingkoro lapar. Ini ke ring bini. Ring bini ini gak nikah baca. Manggan orang laki ben ring bini. Sambian dika mangken mau disatukan. Sehingga kalimat dan gula. Bahwa nikah itu adalah untuk memadukan dua hati yang berbeda. Rek laki benerik bini sampai bila bayi melarat saya bapak olongan. Rek laki mikir ngangkui akal, rek bini mikir ngangkui perasaan. Wanita itu sanggup menyimpan rasa cinta walau 30 tahun, tapi tidak sanggup menyimpan rasa cemburu walau sesaat. Rek bini panikah sepaling tak dengar, paling tak kuat adalah tamburuan. Menurusan tamburuan ada tani ngampun. Kebon gun urusan nyok-nyok ngeronyo soro atana mampu ngeronyo soro ngemban anak biasa. Kemun tamburuan habis saja letuk. Mun tak ancor make HP jadi. Ni kamu ndeng bini. Ah make tanya lagi ya Pak Kun tahu. Engke bareng bini enggak sapa bae make ibu nyai. Oh, sarah. Sarah, wadah curiga dia. Wadah. Ada mungkin ada orang laki ini ke bengal ke orang bini ada pangkoe orang maper tak kira bengal kurang angko Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gak dito jeng bejeng ini ketakoi setan mayu ke kurang berema setan takok ke jeng bejeng ke Sayyidina Umar boleh gak orang gak mangganmu Nabi pada compok banyak jinah serang kiai tolesen Umarul Faruk ontur makin jinah kepadahal gun kenyaman apa nih apa boleh kau orang tapi ternyata setong betul dalam sejarah Sayyidina Umar gak itu ternyata pernah takok semasuk agak lemah gara-gara atau karben rajina marah dujak setan takok jin takok tapi atau karben rajina Sayyidina Umar takok semasuk agak lemah kan berarti ring bini re saran ben udah tak iya yang tape gula matora kasih kedua reng laki ini kepimpin na orang bini keng reng laki ini kemaki pimpin reng bini bagus tak bagus apa jan reng bini karena reng bini dia kontek ini kan tak ada kontek maka tidak berlebihan manakala ada satu ada gium. Bila mana ada seorang laki-laki yang sukses, berarti di balik itu ada seorang perempuan yang mendukung kesuksesannya. Jadi reng laki bini ini kan bisa mengantarkan reng laki kepada kesuksesan. Jadi gak dito, gue mohon kerjasamanya, si kedua, si bini, dukung Agung Sulistiawan untuk menjadi laki-laki yang sukses, karena bila Agung sukses, berarti secara tak langsung, Uswatun Hasanah juga sukses, malar muka tertia orang sukses, barokah itunya, barokah di akhirat. Amin. Yang ketiga, yang akan saya sampaikan. Sekejap aki, Agung ban Uswatun Hasanah, bekal iparingna sarang Allah setong amanah nyaman anak potok orang andi anak makin banikah lebih berat tempeng lambak karena makin banikah sebekal ngarosak anak lebih banyak katempeng sebetapa anak pondok pesantren Miftahul Ulum Bedet kedua sebetapa anak tapi keluar dari bedet semerosaka lebih banyak katibang sematepaah guru-guru ngaji guru sematepaah tapi keluar dari langgar keluar dari guru ngaji peleman kecompok kak dinto semerosaka lebih banyak
maka mangken gak dito para rabu andi anak bera. Kita hidup di tahun 2021, semua sudah tugas kita dihandle oleh elektronik, teknologi, nyamana smartphone, telepon pintar. Telepon pintar ini kan sesuai bernyamana, peter genduh. Soro nyari anak apa-apa tahu. Soro nyari Quran, pelak. Soro nyari hadis, pelak. Soro nyari makalah ulama, pelak. Soro nyari gambar dan video, arwah. Masa tak tahu je ni mana mana. Mama ngau tahu biasa pada tahun nari. Pelak. Pengarah abak berarabu tak nyongwa video ngak kasak ekere bibi cakancak paket perpan odi tak buka mana emang buka dosa ampun ngak ni ke mangen derem mana foto gulewan panjenengan 20 tahun saya bekal deteng 30 tahun saya bekal deteng apa yang akan terjadi. Nah itu yang harus difikirkan. Dari Kak Dinto, gue minta tolong ke mantan saya kedua, setong, leh, jauh-jauh dekat tempat pendidikan. Dua, jauh-jauh potran sambian gue laku dari tempat ibadah. Minabi tak jauh dari tempat pendidikan, tak jauh dari tempat ibadah, insya Allah potran sambian bakal tertiring bagus. TV makin lah tak pati pada nyongok tak pati pun banyak mati TV lah ada lah TV ni pada ni IKP ngambil TV saya bang nyongok apa lah pada nyongok TV ni HP pada nyongok nak apa baik pada ni HP pula ban sambian ni kan pada tapi lah zaman itu semakin hari semakin berubah tak bisa sampai masalah hukum sahos. Oh salah ngalahin ke zaman. La yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman. Tidak dapat dipungkiri hukum itu bisa berubah gara-gara perubahan zaman. Lah dengar. Jadi gas tete nak foto muliwan panjenengan. Seborana. Gara-gara HP ini kamu nak abadi ke pondok. Nak kana ni ke bajin makan jinan. Becik gula. Gula mon pada santri bini itu pok wah kejinan tak tua ibi gula. Macam ni nak kau jadi kalau kengmat pak komat. Isak kau tak tahu aja engkau nama hari lamba menggunur jalan kau jadi. Santri ki mang kata mak kain lah mau lihat. Wah suan wah ni sini kau wah jangan mau kejang lu wah minta rat benar. Ya macam ni nak kau jauh ni jadi tua ijan mandelik. Sani telpon depan bayi sambil mole, waras atik tok kejin apa? Napa karo mana? Mole mole, abeli mole ke pon duk, komat mole, gara-gara apa? Smartphone, telpon pintar. Pada rem madu pulau tolong pulau tahun sih bukan dateng. Mangana? Ke masjid, ke musola, jauh pak ambu, ke guru ngaji. Makin ni kasih usaha apa tepak? Apa tepak dibi ben Quran, malay Quran sama tepak atenah. Gula ribarin nyongok anu gua. The Voice Kid Indonesia 2021. Gula sembah nyongok ni ka lebur ke juri na. Eki, juri na dalam an bur lebur. Marcel, Eki, Rizky Febian. Senomar telok gula selebur. Isyana nyaman, datin bola. Jarap pejangkok berrezeki ya mata. Ano, multi talenta orang. Badan agak nak ini, anyanyi, ki SD, anyanyi. Nika nyanyi, nyanyian seriosa, klasik. Nika sampai viral dunia, sampai Isyana bangun halo, ini manusia apa bukan? Duri sakingan, engkau ada tu ada yang kau suruh nyanyi ngaji, kau tak tahu je, tak kuat tang suara, bapa bisa? Adanya gembun. Ada apa bu Anan bani mak canggih bu, bisa nyanyi dia bu? Apa jangan gembun? Engkau bilang ki ngandung engkau ngalah MP3 emo teraki lagu-lagu klasik ben kok tempel lagi ke tabu sandria lahir ada ki baji ben kok sering emo terakin ben kok lagu-lagu klasik
Ejak raja nambah ngari pinter. Jareng gini gareng Kristen. Tore alle mangken. Pada remah mun yoba Quran. Jadi bini ngandung baca Quran, bini ngandung potren MP3 Quran. San lahir setelen boleh MP3 Quran. Walau laku san raja jadi hafid Quran. Ah. Jadi begitu. Maka penelitian ahli pendidikan, pakar pendidikan itu jelas sudah bahwa nalika na beji kak dito bade di dalam kandungan, kak dito sudah bisa merekam apa yang ada di luar kandungan. Maka beji beji paninga di dalam paninga bisa rekam. Sehingga para Rabu orang lamba ring mapir sepo sepo bah moca bini namun ngandung ngas tete cak bentahan bapak kok cak bentahan sebab juba mana pakai pada sejak ketatah mun gula tama suakan bini namun ngandung cak kopakuan wamun no kangin paham bua beri lo aku temor kasih gitu aromi belok patah makuah istirahat sengang bulan apa sih kakak-kakak mau nikah gula tak masuk akal keng mau seroja aban tanpa coba masuk akal karena direkam itu lah nikah nih ini gak gak ditobar pada Arabu oleh peneliti Jepang Masaru Emoto nikah mau dibuka gak nikah gak setete jadi aing nikah mau dibuka gak nikah nih gak setete. Kenapa? Muna bentah mbak juga, abentah saya bujur opu. Nika je pon beda energi tak bagus di kantor. Nika pon ye, nombah tetireng juga. Tapi kalau dibacakan ayat suci Al Quran, emajaki Fatihah, maka nika beda energi yang positif. Sekadim mak bisa nambah yang noreng. Gule sekku dah beri contoh ni kan. Aing GH ni kan, GH. Nika argana sebuk. Sebo nika tak ada bahasa liter tak ada bahasa liter bener sambian ngalah aing ning somor ngalah setembe kurwa lebih dari seliter bisa 5 liter kurwa jual 5,000 tak baju je nika namo 600 mililiter tak ada bahasa liter kan. Tapi panika larang sebo kenapa? Karena ini kebenda ilmu nak dan gula karena pada ilmu nak larang wa kullu ma yata'allaqu bi syarif syarifun kan iwa ya mulja nora mulja ki ya senempel tapi kula matur ni kesese bungone jual beria tapi muni teku orang sandi ilmu satu sre masuk akan mun ebet ngireng ya toreng dalam ya tore ya tore ni kemuni teku orang sandi ilmu satu sini salah jat ini kalau pada ilmu na larang pagi teku orang sandi ilmu apa jalan larang tapi semua matur apa ya bini semua put ada rumah maksudnya lama-lama dem gitu oh iya itu wai itu wai serop mole ada mole ini bantuan aja habis loh seket ya satu saya asal sebuah ke sekede apa? Oleh itu luar itu mau beli mana? Apa mau beli oleh jong? Tak beres beres kiai geni seting aing ajunan langsung anu cawai tuh seting mau beli boleh nyon kanjeng kita kok komat seket boleh bangkan potra bangkan panjenengan ini pemunduk ini bedet iman kaman semata-mata itu yang terwai pelarang bereng sapuan teroy betul dia orang larang. Hola, mending butuh dah mak. Terutama kelak ke ni kan sambian ustad. Gentengan sambian ni kan benih dari muah, benih dari alam. Wajamalur rojuli akluhu. Tapi mending bini lain. Aklul marati jamaluha. Wajamalur rojuli akluhu. Senega. Akal ring bini ini kajat urusan keratinan kan ring bini jangan tak boleh saya kajat kajat tindatin wak mua dah ada masa glowing ngangkui bedak skincare mau nandi pese mau nandi care mau ring laki lain wajah malu rojuli akluhu gantang ring laki dia macam akal lah jangan cerdas akal lah
Oh, larang. Aduh, dua ustaz, dua ulama nasional, orang yang tak pati genteng. Sampai penampilnya tak pati pikiran. Tapi juga orang ada mau, wuh, siapa saya tanda? Saya lah, Ustaz Abdul Somad, sangku genteng ni. Saya gendengan kau. Haram mayu atuh. Keng tape elmona gula tak nyapok seberapa tak ada tu samat kan bahu lewati maro koreng jombang retin ke daruah seberapa kurumuni lamar gula tak kirim dah apa kala ilmu ni oleh saya Gus Baha Nur Salim Allah cak gula oni ngapolong isu kerja jarang maban beliau abu cak ni kena sangset. Epengkes sabaro setongna de epengkes njo Gus Bah jan gula. Pahne kan ning sini ke songkon. Le tak mikir ka oreng benya sakan, tak tero penampilan sakan. Le rosto. Aduh ya Allah. Gula teng megenteng. Penceramah keduanya batang megenteng. Keng ilmu nak tak saparapa tak ande ke Gus Bah aja. Keng unya tak ke patabar ke santri bini pakun mele Gus Bah de bang muslim. Ana apa? Ilmu nih, ilmu. Ya, mau tandi ilmu, dah boleh lantun lah. Apa? Sandi besi je ni. Besi. Dan mungkin zaman ada loi, visi, misi, besi. Mungkin nanti visi dan misi, tapi tandi besi. Nah, bisa tak? Nah, bisa. Tertolak, tertolak. Kurang masuk, kurang masuk. Kan banyak saya tidak ngodat dan ruang sok tampil. Wah, Malaysiaku mobil mapan nyari mobil parkir. Wah, pasal foto. Sabai foto profil Facebook. Wah ngajak kenalan ring bini, ketemuan di darat. Tiga. Setelah ketemuan di darat, alhamdulillah mah mendarat. Ada rotan dia apa sekarang? Nih bini dah ya iyalah. Mundroi sanggoratin lo kan kui kamera 360. Ah, a selfie dipercantik. Mun lempo mu ana mano lo se foto. Ke bebona te foto. Eh sabar ke foto profil Facebook. Yen ta bre kare dongo bena kan aku pertin kana. Duh, pertin kana. Salah tahu ka orang ada mangali ye. Palsu mungkin ni kepo. De bage zaman palsu mungkin ngastetem ngastet. Tapi di jujur ring jadi aja. Lain ben lamba. Pada remaja mana nak foto babon tinggi susah ngambian abi abi nih tengen ge nyare ilmu palem dak palem palem le larang gula kum ya lar muka derdeti ulama raja gula oleh barokan para kiai sekali toh pamator menar muka raja manfaat menar muka raja barokah mangken gula matur ka sampean jaga imun jaga iman kesehatan juga ben iman jangan sampai lengser apa sih kabar jajah dikiran becah jawabuna kiburuh apa kawan mau sholawat parjajah ke sholawat becah parjajah ke istighfar becah parjajah ke yad kursi becah sini kah ampun makin lebrin nak cak becahan lain bakun lah pada tak kari becah iya aku ni sabai Facebook napa sih kabar jajah becah sini kah kimpon sekali langsung doa ini anjunan ya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.